Halo semuanya, hari ini aku pengen unboxing lagi nih. Aku kedatangan paket. Dua paket, satu yang tadi tuh yang ini, satu lagi yang kecil. Gede banget, satu lagi yang kecil. Kira-kira isinya apa ya? Yang kecil dulu. Aku penasaran banget nih sih. Aku sebenarnya awalnya ragu karena harganya lumayan pricey ya. Tapi akhirnya aku beli juga. Tunggu ya, aku buka dulu nih. Rada susah soalnya kan emang harus aman gitu. Gimana ya isinya? Jeng 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 jeng. Ya, aku tarik atasnya. Wah, kamu tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah buat varnish mereknya Makers. Nah, yang bikin aku bingung tuh, bentar, aku coba cium dulu. Aduh, baunya ya, namanya juga varnish ya. Yang bikin aku bingung tuh adalah pemilihan mereknya buat varnish. Karena mereknya banyak banget, sedangkan media yang aku pakai itu gouache. Jadi aku cari gouache yang cocok untuk varnish. Nah, ini katanya tadi yang aku itu 2 hari untuk bisa kering. Lama juga ya. Nah, untuk paket yang kedua, ini dia paket yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Sebenarnya aku udah pengen beli. Aku udah punya satu, tapi kan udah dilukis. Jadi aku pengen beli yang baru lagi nih, buat lukisan yang baru. Jadi aku beli lagi deh. Mungkin kalian udah bisa nebak sih isinya apa. Tapi, ya coba ya, kita unboxing dulu. Nah, ini udah ada satu yang ukuran 15x15. Terus aku juga beli yang gede. Ini adalah kanvas putih. Aku pilih warna putih karena emang aku masih belajar juga sih ngelukis. Jadi kita nyoba dari yang paling biasa ya, basic. Kanvasnya warna putih. Aku beli ukuran besar 1 sama ukuran yang kecilnya 2 karena khawatir adik aku juga pengen ngelukis, jadi aku beliin. Soalnya adik aku suka gak mau pakai yang ukuran besar, jadi aku beliin yang kecil deh. Siapa tahu mau ikutan lukis barangku. Nah, 2 ukuran 15x15. Satu ukuran yang besar. Kalau gak salah ini tuh ukuran 70x60. Ada ukuran yang lebih besar lagi gak ya? Ini aja kayaknya nutupin kamera nih. Nah, aku sengaja buka wrapping plastik yang ukuran besar karena aku mau langsung melukis di sini. See you.